dengar orang di sini meninggal karena kena batu dari atas batu, orang meninggal di bawah. Waktu saya dengar, entah seminggu saya nggak ke situ, terus balik lagi. Masalah ekonomi dunia sini terlalu finansialnya sangat berkurang ya, apalagi pekerjaan tidak ada. Akhirnya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, anak-anak itu lebih condong untuk mau membantu orang tua, mau bekerja sama sama orang tua mereka di batu-batu itu. Karena bukan juga orang tua memaksa, saya mungkin keinginan saya sendiri untuk membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan kami di rumah. Kalau kelamaan bekerja sering pusing nggak kepalanya? Ya sering sih, kalau nggak pakai topi ya jadi pusing. Ya terus istirahat, kata bapak udah nanti aja kalau udah istirahat dulu baru kerja lagi nanti. Pertama, dampak kesehatan yang bisa kita waspadai di situ, walaupun dia dalam jangka panjang, ya, itu terhirupnya itu serbuk-serbuk dari pasir itu sendiri, ya, ya, yang bisa menyebabkan nanti sakit saluran pernapasan. Kemudian kalau mereka misalnya sering menyelam-menyelam lebih dalam, itu bisa menyebabkan ya gangguan pendengaran. Ya, bahkan sampai tuli pun bisa terjadi. Jadi oleh karena itu memang ini semua karena desakan ekonomi, makanya mereka lakukan juga itu. Karena bukan hanya saya juga yang kerja, masih ada banyak lain sih teman-teman saya juga yang ngalah seperti saya. Jadi nggak ada, biasa aja.